واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما ورزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi melimpahkan ke atas kita nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat iman, dan juga mengekalkan kita dalam Islam, bahkan dihiasi kita dengan taufik dan hidayah, dan dengannya dapatlah kita melaksanakan segala ketaatan dalam melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sebegini Allah Ta'ala sentiasa kekal dan tambahkan. Dan apa yang kita harap daripada nilai ibadah dan kehambaan yang didirikan, Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung balik daripada kitab Arba'in, 40 hadis berkenaan dengan hakikat, iaitu ahli hakikat yang dikarang al-Imam Al-Hafiz Imam Abu Naim As-Asbahani rahimahullah. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita, baiklah sama-sama tuan-tuan, kita mulakannya dengan umul kitab Isrul Fatihah. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagi yang ada kitab boleh terus ke muka surat 76, iaitu hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quta. Ya, ini hadis berkenaan dengan wa minhad tajazzi bil kafafi tajazzunan lil afafi. Ya, ini merasa berpada dengan apa yang diberikan dan juga merasa dengan perasaan itu tidak meminta pada yang lain. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, yakni Allahumma ja'al, Allah, ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad, yakni makanan ruji, yakni cukup agar mereka tidak meminta dan tidak lebih agar mereka tidak bermewah-mewah. Di sini tuan-tuan, dia ada beberapa masalah, iaitu Nabi SAW sendiri menghalang dan juga mengharamkan daripada keluarga baginda dan juga Bani Muttalib makan daripada harta sedekah. Harta sedekah. Jadi kita kadang kita pernah bertanya tak, kenapa Nabi ataupun keluarga Rasulullah tidak makan harta sedekah, zakat yang baginda ambil daripada titik peluh baginda sendiri, usaha sendiri, hadiah, ini baginda ambil. Selain daripada itu, zakat, sedekah, baginda tidak ambil. Hibah baginda ambil. Di sini para ulama mengatakan dalam Asyah Bayjuri ada mengatakan bahawa kenapa baginda tidak mengambil harta zakat atau sedekah bagi pihak baginda dan juga pada keluarga baginda, atau kita selalu panggil sadah. Sekarang tuan-tuan memang ada keluarga Rasulullah, memang masih ada di kalangan Ahlul Bait. Tuan-tuan kena keluar daripada akal fikiran kita, Ahlul Bait ni bukan Syiah. Faham tuan eh? Kadang-kadang kita dengar Ahlul Bait, oh dia Syiah ni. Bukan. Ahlul Bait keluarga Rasulullah lah.
Dia panggil ahli kisah. Ahli kisah ini ahli yang ada panjanglah cerita dia, tapi saya ringkaskan dia itu baginda dicabar kepada daripada golongan-golongan Puak Ghassan, ini orang-orang Kristian Koptik, untuk bersumpah menyatakan bahawa kebenaran Rasulullah. Maka baginda kata, okey, kita jumpa hari ini sekian-sekian, kamu bawa keluarga kamu, aku bawa keluarga aku. Maka baginda membawa bersama baginda Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma, anak-anak mereka dan cucu kesayangan iaitu Sayyidina Hasan, Hussein dan juga Zainab. Ada setengah riwayat kata Zainab tak ada, tapi ada juga sekarang masih ada lagi keluarga Zainabi. Dia panggil Az-Zainabi. Di Mesir ada lagi keluarga-keluarga Sayyidatina Zainab. Jadi maka baginda telah kumpulkan keluarga baginda dan mubahalah. Jadi kalau baginda bukan Nabi, maka baginda akan diazab oleh Allah. Kalau mereka mendustakan Nabi, maka mereka akan diazab. Tapi malangnya mereka tak datang. Sebab mereka tahu mereka pun menipu, kan? Baginda berani tuan-tuan. Lepas itu baginda perang pun baginda depan sekali. Ini sifat pemimpin, berani menghadapi sebarang kemungkinan dan juga cabaran. Dan dalam peristiwa itu baginda telah menselimuti, kita panggil kisah. Kalau Kaabah panggil kiswah, kan? Kiswah tu jamak daripada kisah, ada perkataan selimut. Maka baginda telah selimut keluarga baginda untuk mubahalah tadi. Jadi maka mereka dipanggil ahli bait yang sekarang berkembang biak daripada keluarga Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Hussein. Keluarga Sayyidina Hasan ni banyak jadi raja-raja. Sekarang Raja Morocco pun masih Al-Hasani Al-Idrisi. Raja Jordan masih Al-Idrisi Al-Hasani. Juga Raja Mekah dulu Al-Sharif. Sharif Mekah juga adalah Al-Hasani. Wallah ta'ala alam, saya pun pernah dengar juga daripada mu'arikh, para sejarawan dan juga ahli silsilah, mengatakan yang paduka tuanku Brunei, Sultan Brunei juga Al-Hasani. Wallah ta'ala alam. Tapi baginda memang keturunan Sharif ataupun Said. Dan juga ada juga keluarga daripada Sayyidina Al-Husain yang menjadi raja. Yang menjadi raja yang kalau kita sekarang ni terkenal dengan gelaran Habaib. Seperti Al-Habib Umar, Al-Habib Ali Jufri, kemudian Al-Habib Kazim Segaf, juga kutub mereka itu Abdul Qadir, Al-Habib Abdul Qadir bin Segaf, dia meninggal di Ma'alah, makam di Ma'alah. Ini mereka adalah keluarga-keluarga Rasulullah, termasuk kita punya yang teramat mulia Tunku Besar Tampin. Beliau juga tuanku Said wallah tak lupa nama dah, kan? Jadi Tuan Said Razman, tuanku Said Razman Al-Ghadri. Ini keluarga beliau juga Al-Husaini. Dan dulu ada juga beberapa tak salah saya lah, Datuk Kelana kita Said Abdul Rahman Sungai Ujung, dan juga Said Ahmad Jufri di undang Jelebu. Ini banyak pula keluarga Rasulullah daripada kalangan Al-Husaini menjadi raja-raja. Jadi mereka ni juga termasuk dikatakan ahlul bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajiblah bagi orang yang berpegang ahlu sunnah wal jamaah mencintai keluarga baginda. Walaupun baginda wafat tapi masih ada zuriat. Yang wajib kita cintai mereka. Apabila mereka keperluan, wajib kita membantu mereka. Dan mengunjungi mereka, tanda kecintaan kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang telah meninggal, kita juga diharuskan, disunatkan juga menziarahi makam mereka dengan niat untuk menziarahi, menanam cinta kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mengelakkan, memohon pada Allah agar keluarga baginda makan daripada harta zakat. Saya dulu masa PKP, persatuan ataupun kita punya pertubuhan ada buat sumbangan. Sumbangan, kita panggil infak. Kita tak kata sedekah. Kita infak atau hibah pemberian. Jadi
Kadang-kadang ada guru-guru kita daripada karangan sadah yang kita sampaikan hadiah-hadiah ataupun bantuan-bantuan tersebut bukan atas nama sedekah. Kerana mereka adalah sadah. Kita kena tahu, tuan-tuan besok ada yang mungkin kahwin dengan sadah ataupun syarifah sebagainya, pastikan kalau boleh elakkan ambil makanan sedekah. Ha? Kalau kita tahu itu infak, biasa sekarang di Malaysia ni infak ni sedekah biasa dah. Sedekah ni ialah lebih kepada meminta. Lebih daripada meminta. Satu, dalam zakat pun wajib juga sebenarnya pihak pemerintah mengambil daripada orang yang layak berzakat tapi tak berzakat. Ada kuasa, pemerintah ada kuasa untuk ambil zakat daripada orang yang tak mau bayar zakat. Boleh gunakan undang-undang ni, apa ni, boleh dilaksanakan sebenarnya. Masuk Negeri Sembilan pun wallah ta'ala alam mungkin ada dia punya enakmen-enakmen yang boleh mengambil. Tapi kita ni nak selamat bayar zakat lah tuan-tuan. Akhirat dapat, dunia pun dapat. Ini dunia je, besok habis tak zakat lagi dah. Eh? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga baginda tak ambil zakat. Kerana tuan-tuan, zakat ini baginda ialah orang yang mulia. Baginda ialah jasad, darah baginda, daging baginda, keseluruhan roh baginda ialah yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan rasul yang mempunyai karisma seorang nabi. Maka tidak harus bagi nabi ini makan daripada harta zakat. Kerana zakat ini ialah kita kata sebagai daki daripada harta. Daki daripada harta. Sebab zakat ataupun sedekah ini yang kita keluarkan ialah untuk sucikan harta tadi daripada perkara-perkara yang syubhat. Kalau haram, kalau rezeki itu haram, kena keluarkan tuan-tuan, bukan zakat. Zakat tidak boleh membersihkan harta yang haram. Haram tetap haram, mana boleh zakat. Satu bila tuan-tuan ada harta haram, dulu saya ada orang, ingat Tok U saya, ada orang hantar duit banyak. Ustaz, ni duit saya ni ustaz. Saya ada dulu ada sikit kesilapan berlaku. Ni duit ni saya dapat dengan cara yang salah. Tapi ni memang saya usahakan. Jadi saya dah bertaubat. Ini jumlah ustaz. Ambil lah duit ini buat suku ustaz. Buatlah madrasah bangunan. Tok guru dia kata mana boleh buat bangunan madrasah. Duit banyak, 100,000. Tapi nak buat apa? Buat tandas boleh lah. Ha? Duit haram tak boleh buat madrasah. Tak boleh nak buat nak buat tempat solat ke, buat benda baik tak boleh. Boleh buat tandas, boleh buat pagar. Kita kan tepi pondok tu berpagar, kadang-kadang tanam pokok, kambing orang masuk, lembu orang masuk. Sudah macam-macam buatlah pagar. Duit haram tak boleh pun nak buat. Buat tandas boleh. Tu benda-benda yang hina lah. Buat jalan boleh. Nak buat benda-benda mulia, nak beli kapet ke apa, tak boleh. Itu kena jelas tuan-tuan . Jadi kalau yang kita sucikan ialah perkara yang harta itu disucikan untuk ambil daripada harta tadi bagi kegunaan fakir miskin dan juga untuk mensucikan harta daripada syubhat. Sebab syubhat ni kita tak tahu sama ada halal ataupun haram. Masih boleh digunakan, tapi mudah-mudahan berkat zakat kita itu menyuburkan harta kita. Maka ini harta yang dikatakan daki itu yang tidak boleh Nabi makan. Kerana kita di sisi sisi agama, harta itu tidak sesuai bagi Nabi kerana ada sisi macam kekotoran pada harta. Jadi Nabi tak makan benda yang kotor. Kan? Kita orang biasa boleh lah. Kita pun tengok juga asnaf ke tidak. Ini tak asnaf pun lenjan macam. Kan? Tak dapat 100. Kan? Kerajaan bagi pun dah cembeng 100 tuan-tuan. Ini habislah. Tak dapat, alhamdulillah. Dapat pun alhamdulillah. Tak dapat, habis semua comos, tarik bumi. Tak perlu, tu bukan rezeki kita. Kalau kita dapat pun kita tengok, kita ni layak ke dapat? Saya tak dapat tuan-tuan. Saya tak tahu apa sebab tak dapat, tapi tak apalah, rezeki orang lain bagi pada yang memerlukan. Baik. Maka begitu juga sedekah.
Nabi SAW, keluarga baginda dan keluarga-keluarga daripada Bani Muttalib juga tidak makan daripada harta zakat. Dan juga tuan-tuan, di sini baginda juga memohon pada Allah agar keluarga baginda diberikan makanan yang cukup, agar tidak meminta-minta dan juga tidak diberikan, maksudnya kalau diberi berlebihan tidak membazir, kalau lebih tidak membazir, maksudnya lebih digunakan juga untuk kebajikan. Lebih, maksudnya kalau kita tuan-tuan, kalau lebih pun kita simpan, lebih kita simpan tapi tak tahu apa nak guna simpan tu. Kalau simpan tabung haji bagus juga, tapi kalau simpan nak tunjuk ke orang buat apa? Besok mati habis lah kita tuan-tuan. Tentu kita kena hati-hati dengan harta. Harta ni menipu kita. Orang tanya saya nak hadi, kalau kau pilih antara harta dengan ilmu, mana yang kau pilih? Sayyidina Ali kata apa? Aku pilih ilmu. Kenapa? Ilmu tu menjaga aku. Kalau harta, aku kena jaga dia. Kata. Kalau ilmu, ilmu menjaga aku. Harta, aku kena jaga dia. Dengan ilmu, aku dapat dekat dengan Allah. Dengan harta, aku takut jauh pada Allah. Tapi ini keadaan sesuai, bukanlah bermakna Sayyidina Ali tu tak ada harta. Bahkan beliau juga ialah Amirul Mukminin. Makna di sini ialah management tadi tu. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sayyiduna Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Satu hari datang Abu Darda ke rumah beliau, melihat beliau sedang dalam keadaan menangis di luar pintu rumah beliau. Rumah beliau tu di arah, tak salah saya, rumah dia kalau di, kalau di Madinah tu di perkampungan Bani Bali dan Juhainah. Masih ada kampung tu lagi. Kalau tuan-tuan pergi umrah dengan saya, saya tunjuk masjid kampung Bani Bali Juhainah pun masih ada lagi. Rumah Sayyidina Abu Zar Ghifari di kawasan itu. Kalau masjid Nabi tu, contoh masjid Nabi menghadap sini kan, menghadap ke sana, kiblat ke arah sana, rumah dia kat sana tu. Macam itulah. Jauh sikit lah. Jadi Abu Darda radhiyallahu ta'ala pergi tengok menangis. Maka Abu Darda pun tanya dengan Abu Zar, kata kenapa kau menangis? Maka Abu Zar kata, wahai Abu Darda, dalam rumah aku ni ada dua ekor ular sedang nak mematuk aku. Kerana itu aku duduk luar dan menangis. Jadi Abu Darda minta izin masuk rumah, cari-cari tak jumpa. Maka dia keluar, dia kata, Abu Zar, aku tak jumpa pun. Aku tak jumpa apa-apa pun, melainkan aku jumpa dua dirham dan satu mangkuk air. Maka Abu Zar kata, dua dirham itulah ular yang akan patuk aku di akhirat nanti. Mana mereka tak sanggup bermalam dalam keadaan ada harta yang banyak. Itu dua dirham tu tak banyak tuan. Dirham tu kalau perak sekarang, satu gram lebih kurang dalam RM67 lebih kurang. Kan? Kalau dua dirham berapa? Itu pun mereka rasa khawatir, mereka rasa susah hati. Baginda sendiri pun tuan-tuan pernah lepas mayang. Baginda lepas mayang, baginda terus pergi rumah baginda. Salah satu, salah seorang rumah isteri Rasulullah dalam keadaan muka tak stabil, muka risau. Jadi bila Rasulullah lepas mayang terus pergi sana, sahabat-sahabat bangun terkejutlah. Apa benda je ni? Benda, ada satu benda lain lah. Semua tertanya-tanya, apa ni, apa ni, apa ni? Lepas tu Rasulullah keluar rumah, keluar daripada bilik, Rasulullah pun senyum kan. Kata, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kau keluar tergesa-gesa dan balik dalam keadaan begini? Maka Rasulullah kata, masa aku semangat aku fikir, ada lagi, ada harta, ada duit orang, atau ada duit, ataupun ada dinar yang tersimpan di rumah aku. Dan aku rasa tak senang hati sehingga dia telah disedekahkan. Maka selain itu aku rasa senang. Kita tuan-tuan, hilang RM10 susah hati lah. Hilang RM10 dah susah hati. Menyesal tu sama-sama tabung Jumaat RM10. Asal lah masuk RM10 tadi. Belum 100, 100 memang besok semain tempat lain. Ini kita tuan-tuan, ialah bab-bab dunia ni kita bukan, Islam tak melarang kita mempunyai dunia. Tapi Islam melarang bila kita tak pandai nak urus dunia kita. Sehingga kita sibuk dengan mengurus dunia sehingga lupa tentang kehidupan yang pasti, itu kehidupan di akhirat. Ramai orang, termasuklah diri saya juga, kadang-kadang kita
jadi orang yang maghrurin. Tu orang maghrur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang terperdaya, maghrur. Kita ingat dunia yang kita duduk ni adalah kehidupan yang selama-lamanya. Tapi tak. Hari-hari berita kematian lalu di WhatsApp kita, lalu di Facebook kita. Tapi kita tak rasa ke satu hari nanti orang akan dengar kematian kita juga. Kita dah sakit kepala, dah sakit kaki, dah demam. Itu semua tanda-tanda nak mati dah, tuan-tuan. Jadi apa yang ada kat kita terpedaya. Takkan kita kena, kita pun tak suka kena tipu. Kan? Suka tak kita kena tipu? Tapi hari-hari dunia tipu kita. Ha, tapi masih seronok dengan dunia. Dunia ni tak ada. Dunia ni tuan, kita apa yang kita waris. Dan apa yang kita mewariskan. Itu saja. Itulah dunia. Kan kita waris. Dunia ni kita dapat secara warisan. Pangkat yang ada ni pun dulu orang lain punya pangkat. Orang lain tu meninggal tu mati, kita yang ambil pangkat tu. Besok kita naik pangkat, pangkat tu kita bagi orang lain. Rumah yang kita pakai sekarang ni, besok kita dah mati, anak-anak semua merah mata dah bila nak bagikan harta ni. Betul tak? Tanah, kereta semua dah merah mata, dah tak ingat dah, senyum juga masa bapak meninggal menangis. Dah 2-3 hari dah bergaduh orang. Itu apa yang kita dapat tu ialah daripada harta pewarisan. Ini bukan saya kata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata apa, apa yang kamu dapat ini ialah sama ada kamu warisi ataupun kamu akan mewariskannya. Jadi hari ini yang kita sibuk hari-hari tuan-tuan nak uruskan perkara ni. Sepatutnya dunia ni ialah kita urus kejap, lebih kan lebih kepada akhirat. Apa yang kita usaha tuan-tuan, kedai, pejabat, ini sebagai sunnatullah dalam kehidupan. Iaitu kita lebih, kita rasa lebih bagus kita usaha daripada meminta dengan orang. Dan kita dapat harta tadi, boleh kita berkhidmat dengan agama Allah. Itu yang sepatutnya. Berkhidmat kepada agama Allah ni bukan kita pergi berjuang tabu Palestin ni tuan-tuan. Iaitu menafkahi isteri, anak, supaya anak kita dan isteri kita tak juga minta pada orang lain. Kadang-kadang kita dengar orang bakhil, Haji Bakil cerita tu. Dia kaya pun anak-anak minta ke orang. Dia pergi syuh, anak Islam pergi syuh teruk daripada bakhil lagi. Dia dah kaya, dia tak orang bakhil ni, dia kaya dan dia pandai manage harta dia supaya harta tu tak tuan orang lain. Ada lagi yang dia pergi syuh. Dia kaya dan tak reti nak urus harta dia sampai dia sendiri pun tak guna harta dia tu. Faham tak? Contohnya harta dia tadi tu, dia boleh beli kereta, dia boleh beli rumah, tapi dia sanggup naik bas, sanggup naik apa supaya harta tu jangan membazir. Tapi dia simpan untuk apa tak tahu. Patutnya kita gunalah untuk akhirat dan sebagainya. Tak reti nak guna. Ini. Kadang orang tanya macam mana nak berkat rezeki, macam mana tambah rezeki. Sebab kita selalu risau dengan rezeki kita. Termasuklah saya bercakap. Kita risau. Seolah-olah rezeki yang Allah bagi macam tak pernah cukup. Dan seolah-olah Allah tak pandai nak urus harta kita. Seolah-olah Allah tak pandai nak mengagihkan rezeki kita. Padahal Allah lah yang maha mengetahui akan rezeki kita, akan keperluan kita dan apa hajat kita. Tapi kita tak pernah pun nak rasa nak tawakal dengan Allah. Padahal Allah kata tawakal dengan Allah dengan rezeki itu selalu Allah sebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa min haitsu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tawakal dengan rezeki ini memang tak boleh pisah. Bukanlah mana tawakal tu duduk rumah, kemudian kerja polis ada rumah, rezeki biar datang bukan. Macam tu kan. Rezeki Allah bagi, tapi dalam keadaan kita tawakal, usaha, ikhtiar, lebih kita serah kepada Allah. Usahakan juga tuan-tuan, untuk berkat rezeki kita, untuk jaga solat duha. Kita pernah yakin tak tuan-tuan, sedekah ni boleh mengayakan kita. Sedekah ni bukan mengayakan harta, tapi mengayakan jiwa. Seronok hati kita bila dapat sedekah, dapat kita berinfak, berwakaf, bantu masjid kita nak buat program, jumpa tuan istiusaha kita, pengurusi kita, ICU ambil ni 5,000 ICU buatlah program apa-apa. Pernah tak kita rasa kita nak bagi untuk majukan anak karya kita? Balik-balik kita fikir rugi, pandailah masjid cari dia, pandailah masjid cari sendiri. Kan? Masjid memanglah, masjid ni kita semua, masjid ni masjid kita tempat. Kadang-kadang salah faham kita ialah kita ingat masjid ni ialah pihak mengurusi dan ADK punya. Salah. Ini orang yang Allah tanggungjawabkan untuk menguruskan masjid. Yang kita percayakan dia untuk uruskan.
Sebenarnya masjid ni masjid kita. Tuan-tuan Isu, betul tak? Masjid ni masjid kita. Siapa yang nak makmurkan? Kalau bukan kita, kitalah yang kena makmurkan. Kalau nak buat program pun, kita boleh je usul. Di sebenarnya sekolah ni tak ada kena buat program budak-budak. Ada bajet kurang lah, tak apalah, bagilah anak-anak kita sekarang dah rosak banyak dah, gadget lah apalah, bagi dia program 3 hari 4 hari, berapa nak pakai tu, 5,000 6,000 saya bagi. Apa salahnya? Itu bukan anak oleh, semua anak orang Islam kan? Rosak mereka, rosak anak kita, rosak bangsa kita, rosak agama kita. Pernah tak kita memikirkan sampai macam tu? Hari ni kita fikir ahli keluarga kita, ya, alhamdulillah. Berapa ramai tuan-tuan saya jumpa kawan saya yang bapa dia pun orang masjid, bapa dia pun agama, tapi dia rosak sebab kawan dia. Kawan dia tak sembahyang, dia pun tak sembahyang kan? Sebab kawan ni tuan-tuan, dia lebih kuat daripada mak ayah. Sebab kita pun pernah remaja, kita pun pernah ada kawan dulu. Mak ayah cakap semua tak betul, mak tak faham, bapa tak faham. Yelah kan, saya dulu kan sama rebel kan, memberontak je, ada je yang tak kena kan? Tapi bila jumpa kawan yang baik, alhamdulillah lah, kita pun tak ada lah risau sangat kawan anak kita baik. Tapi kawan anak kita kejap-kejap adjust motor lah, tukar apa, tukar prewel lah kan, tukar rantai lah, tukar ni lain macam ni, dia pergi berlumba ni kita. Esok pula tak dapat motor, ngantan-ngantan kat rumah, mak nak motor, nak motor, hari-hari dia wirik keliling rumah dia kan. Kalau ikut kawan ni, dia main racing lah, jahanam dengan dia, habis kereta semua habis. Itu belum kena jadi taik judi, taik dadah lagi. Lagi sakit kepala. Saya jaga dadah kan. Ada mak ayah tolong beli dadah untuk anak pun. Isteri kerja beli dadah untuk suami pun. Dah teruk lah tu. Teruk tu. Cerai tak nak. Cerai tak nak. Tapi Aisyah kata, Syah dia sakit. Memanglah kau bagi barang hari sakit lah. Kerja tak nak. Kalau suruh kerja bergaduh, bertumbuk. Pening pun dia tuan. Ui, dadah sakit jiwa. 20 tahun lah kerja dengan dadah. Macam-macam orang cuba. Mak tolong rana pergi beli barang anak, betul lah ada. Bukan tak ada. Tong gas hilang, orang kahwin dan nak masak gas pula hilang. Tu, nak masak gas tak ada. Dah beli gas baru, gas baru hilang. Baru beli, sekejap dah hilang dah. Ada. Ini kan cerita tipu-tipu. Ini cerita realiti. Sebab kita memahami bahawa dunia ini akan kekal dengan kita, padahal tidak. Nabi sendiri ajar bagaimana nak berkat rezeki kita. Pertama ialah amalan yang kita lakukan tadi, dan juga suasana rezeki itu masuk. Rezeki ini tak masuk tuan-tuan pada rumah kita kalau kita tak jaga amalan. Hari ini rumah kita, termasuklah yang cakap ni, kadang-kadang jadi tempat tidur, jadi tengok tempat tengok wayang, jadi tempat makan-makan. Patut rumah kita ni ada majlis ilmu, ada majlis zikrullah. Pernah tak tuan-tuan kita angankan rumah kita ni hidupnya amalan majlis ilmu, yang mana dengan majlis ini ilmu dapat, rezeki pun dapat. Wujudkan di rumah kita tuan-tuan. Cubalah, mungkin seminggu sekali boleh mula. Sabtu Ahad cuti, panggil anak-anak kita. Kalau tak ada kuliah subuh ataupun duha, kita panggil anak kita, ambil masa 5 minit, 10 minit ya, tuan. Ambil kitab Fadhail Amal, mentakah hadis ke, Fadhail Amal ke, kitab sedekah. Kita ketua keluarga, kita baca pada anak-anak kita, pada isteri kita, supaya naikkan semangat mereka, untuk mereka juga jadikan rumah yang kita usahakan ini untuk hidupnya amalan dan amalan soleh. Tuan-tuan, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tabi'in, mereka dulu madrasah mereka rumah dan masjid saja. Tak ada U, tak ada sekolah-sekolah ni, mana ada tuan-tuan. Daripada rumah mereka keluar alim. Daripada rumah mereka keluar hafiz Quran. Daripada rumah mereka keluar pejuang-pejuang. Mana ada tentera, kamp tentera zaman Sayyidina Osman, mana ada tuan-tuan. Pergi 6 bulan garrison, pergi ambil, tak ada. Tapi daripada rumah mereka, suasana di dalam Madinah itu menunjukkan suasana keimanan. Ilmu itu didapat. Bahkan orang daripada luar, daripada Uzbek, seperti Al-Imam Bukhari,
Muhammad bin Ismail datang belajar. Imam Syafi'i daripada Ghazah datang belajar di Madinah, di Mekah. Kan di situ ada suasana ilmu. Kalau daripada rumah kita dah ada suasana belajar ilmu, tuan-tuan, Allah kan lapang dengan rumah kita. Allah beri rezeki pada ahli keluarga kita daripada rezeki yang kita tak sangka. Ini pentingnya kita hidupkan dalam rumah kita majlis-majlis ilmu. Usahakan tuan-tuan, bila nak yakin, kalau tak buat macam nak yakin? Tak boleh ke ustaz? Buatlah dulu. Kan? Begitu juga dalam lepas sembahyang subuh, ambil masa dalam 10 minit je baca surah Yasin. Baca surah Yasin ataupun sebelum tidur baca suratul Baqiah. Lebih kurang 10 minit je tuan-tuan. Tinggalkan telefon tu kejap. 10 minit dah kita bagi. Jadualkan kita. Kemudian sembahyang duha. Susah ustaz, 12, 8 pun, 4 pun terkial-kial ustaz, buatlah 2. Buatlah 2 kalau susah, buat sembahyang duha. Nak berkat rezeki. Ada orang tanya dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihij Hafizahullah. Dia kata bagaimanakah cara nak mendapat rezeki yang banyak yang bermanfaat. Beliau kata sembahyang, jaga sembahyang duha kurang-kurang 4 rakaat. Kemudian selepas sembahyang zuhur, selepas bagi salam, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 99 kali dan tutup dengan kali 100 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya-Allah orang itu akan mendapat keberuntungan yang besar. Rezeki yang Allah beri secara tak sangka tu lebih baik. Nampak itu daripada Allah Ta'ala berbanding dengan rezeki yang kita ikhtiar. Kadang-kadang kita yakin pula dengan pejabat tu bagi rezeki. Kedai tu bagi rezeki. Di samping kita usahakan kedai, pejabat, ladang dan sebagainya. Paling penting ialah rabitah kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Nabi sendiri pun tuan-tuan banyak datangkan, mengajarkan sahabat-sahabat mendapatkan rezeki yang tak disangka supaya sahabat-sahabat ini meminimumkan masa mereka dengan dunia dan selebihnya sibuk dengan urusan akhirat dan juga memperjuangkan Islam. Ini kita banyak habiskan dunia sehingga letih dengan akhirat. Nak baca surah pun leceh, nak baca Yasin pun malas, belum suruh keluar dakwah 3 hari 40 hari 4 bulan ni. Ini pun cerita nak pergi Palestin lah apalah, abah, 3 hari pun payah nak pergi. Ini kita punya prinsip, kita banyak berubah kerana dunia. Dan dunia pun kadang-kadang kita ada seorang Maulana Yaakob daripada India. Dia kata antara dicontohkan ialah jadikan dunia itu di tangan kamu dan juga akhirat kamu di kepala kamu. Iaitu apabila akhirat kita goyang, lepaskan dunia, betulkan akhirat dulu. Beliau umpamakan seperti satu orang yang meletakkan beras di atas kepala dan memegang di dua tangannya itu air. Apabila beras itu nak jatuh, dia akan letakkan air tadi dan betulkan beras dan ambil balik air jalan. Air ini kita jadikan agama tu, beras kat tangan, air kat kepala. Kan? Air itu nak jatuh, kita buang beras, kita betulkan air. Ha? Betulkan dunia kita dengan buang akhirat kita. Ha? Kita pun tuan-tuan dapat dunia, dapat duit banyak pun, fikir macam mana boleh beranak duit, tahu tak? Dapat duit ni, berapa dapat ni? 10,000 ke? Kau masuk ASBR ni, banyak dividen dapat kan? Kita pernah fikir tak dividen kita dengan akhirat kita? Kita merasakan RM10 yang kita rasa kita ikhlas tu yang rasa-rasa boleh selamatkan kita. Macam mana tuan-tuan? Kan? Sepatutnya dengan akhirat tu yang kita lebih banyak. Dunia ni pasti Allah akan jamin rezeki kita. Kan? Wama min dabbatin fil ardi wama min dabbatin illallahi rizquha. Sungguhnya binatang ataupun haiwan yang melata di muka bumi ini ada rezekinya dalam pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ragu dengan Allah, masih was-was dengan rezeki.
Tuan-tuan percaya tak tuan-tuan? Sebenarnya apa yang kita makan rezeki ni rezeki kita. Tak kita tak makan rezeki orang lain, kita mencuri. Kita mencuri itu ialah perbuatan saja, tapi hakikat kita makan rezeki kita, tapi rezeki yang haram. Rezeki yang haram yang kita dapati dengan cara yang haram. Kita tak pernah makan rezeki orang. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan balik rumah nanti, tengok kalau laut ikan tenggeri ke, ikan jenaha ke, tuan-tuan tengok ikan tuan. Ni ikan mana laut datang ni. Tengok. Kita nak pergi mencari, nak pergi naik bot laut Cina Selatan, tak pergilah. Ha, tengok naik sungai lalu titi pun dah kecut perut. Ini kan laut. Saya pernah tuan-tuan naik laut. Laut dekat Filipina sana. Pasifik eh. Ha, daripada Sandakan. Laut Cina Selatan. Sandakan ke Zamboanga. Ha? Ribut tuan-tuan. Kapal lah. Macam gunung atas ke puncak. Dia turun lah. Rumah keluar. Kan? Habis burger, pizza pun keluar. Ha? Naik. Wah, dia punya apa? Badai, ombak. Ribut. Naik. Tengok bahu sayup. Kan? Lepas tu tak larat naik terbang daripada Manila. Tak larat naik apa? Naik kapal. Betul? Tengok rezeki yang Allah bagi ni, mana ni ikan laut yang Allah sampai kat rumah kita. Kita pun kadang-kadang tak mengancam pun nak makan ikan tenggiri ni, tapi Allah datang ikan tenggiri untuk kita. Allah yang menguruskan hidup kita. Jangan kita rasa kita yang urus hidup kita. Segi ikhtiar ya memang kita, tapi yakinlah bahawa ini semua datang daripada Allah. Yakinlah yang kita dapat makan, udara yang kita hirup, minuman yang kita minum hari ini ialah daripada apa yang Allah tentukan. Dengan kadar yang tertentu. Bukan kita makan, kita takkan ambil rezeki. Walaupun sebutir beras itu, kalau itu nama dia itu bukan rezeki kita, bukan. Dalam kitab Mudabihat ada cerita. Kisah seorang ahli kasyaf. Yang mengatakan bahawa biji jagung ini bukan kamu yang makan. Biji jagung ini nanti ada ayam yang akan makan. Dia pun biar betul ahli kasyaf ni. Biar betul Tok Wali ni cakap mengapu. Lepas dia makan tu, dia macam tercekik jagung tadi, bertih jagung kat tengkuk dia. Akhirnya dia pun berubat-ubat pergi tak jumpa. Last kali dia pergi satu kampung. Akhirnya orang tu keluarkan dia punya bertih, dia tolak perut tu, keluar bertih jagung, dia jatuh bertih jagung, ayam sambar. Ha? ayam sambar. Mana kita takkan ambil rezeki walaupun rezeki ayam. Kita takkan ambil rezeki orang lain walaupun rezeki ayam. Saya masa dekat satu pulau dekat Labuan tuan. Nama pulau tu Pulau Daat. Siapa yang duduk Labuan tahulah. Pulau Daat. Saya dapat ada orang-orang Filipin sana tu, orang suluk Tausuk ni. Dia bagi kita ikan besar tuan. Dalam ikan tu ada ikan tuan. Belak ia ada ikan. Masa dia telan tu ni tu. Kan? Besar ni, ikan tuna warna kuning bawah tu. Besar. Saya ingat dua pemeluk saya kot. Pemeluk saya ni ada. Bawa tu. Fresh tu. Ha. Mana dalam ikan tu ada ikan. Makan ikan tu sekali. Mana tu memang rezeki jemaah. Makan ikan tu. Hebat Allah. Ini apa yang kita belum ragu dengan Allah. Apa kita nak? Afillahi syakin fatiras samawati wal ard. Apakah pada Allah ini syak yang menjadikan langit dan bumi ni? Tak reti ke Allah nak uruskan harta kita? Tak reti ke Allah nak uruskan rezeki kita? Kita asyik pandang Allah sebelah mata je tuan. Kita rasa macam Allah tak boleh buat apa-apa kat kita. Padahal Allah yang buat segala kat kita. Allah dah banyak buat baik. Tuan-tuan balik rumah, termasuk saya balik rumah, duduk kat bucu katil. Duduk, kita nak fikir balik. Apa yang Allah tak pernah buat baik kat aku? Tanya balik tuan. Apa lagi yang Allah tak pernah buat baik pada aku? Tuan-tuan, hatta Allah tak kabulkan apa yang kita minta pun tanda Allah buat baik pada kita. Betul? Kadang-kadang apa yang kita minta tu boleh baik ke untuk kita? Kita yakin ke apa yang kita minta pada Allah tu boleh bantu kita? Kadang-kadang Allah bagi orang tu miskin kerana mudah-mudahan dengan kemiskinan itu diingat pada Allah. Padahal dia hari-hari minta kaya. Tapi Allah tak bagi. Kerana kalau kau kaya ni besok habis jahanam kau. Jadi tuan-tuan kita tengok boleh apa yang Allah tak buat daripada kita dan apa yang kita dah buat untuk Allah. Daripada hidup kita, congak balik. Apa yang kita dah buat untuk Allah? Dan apakah kita buat untuk Allah ni tanda kita buat baik dengan Allah?
Apa yang kita beri sembahyang kita, puasa inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kita, harta kita beri, adakah kita tanda buat baik dengan Allah? Kita buat baik dengan Allah, tuan-tuan. Sembahyang tu kita buat baik dengan Allah ke? Betul ke? Ke Allah sedang buat baik pada kita? Allah yang sedang buat baik pada kita. Kalau Allah tak gerak kita sembahyang, kita pun tak boleh sembahyang. Allah kata apa? Uzkurni yazkurku. Ha? Ingatlah daku, maka aku akan ingat kamu. Uzkurni yazkurku. Ingatlah daku, maka aku akan ingat daripada kamu. Adakah kita memahami bahawa lepas kita mengingati Allah, baru Allah ingat kita? Faham tuan? Kita memahami ialah, oh, lepas kita ingat Allah, baru Allah ingat kita. Betul tak? Salah tu. Siapa yang suruh ingat tu? Uzkurni, ingatlah pada aku. Siapa yang suruh kita ingat dia? Allah dah ingatkan kita dulu dah. Sebelum kita ingat Allah, Allah dah ingatkan kita dulu. Uzkurni tu fi'il mudhari'. Kan? Fi'il amar. Fi'il apa? Perintah. Siapa yang perintah? Kita perintah. Siapa yang kata uzkurni? Siapa yang suruh ingat akan dia? Allah lah. Mana Allah yang sedang buat baik pada kita dulu? Apalah kita buat baik dengan Allah? Tak ada definisi kita buat baik dengan Allah. Kalau kita boleh buat baik pada Allah, adakah kebaikan kita ni balas apa yang Allah bagi pada kita? Cek balik, tuan. Balik. Tengok balik, renung balik. Panggil bini kita, pegang tangan bini kita. Yang sebenarnya apa yang saya buat, apa yang kita buat ni tanda Allah sedang buat baik pada kita. Allah sedang beri ihsan kepada kita. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita pakaian, Allah bagi kita rumah, anak-anak yang soleh. Ini semua pemberian Allah. Sepatutnya kita kena syukur pada Allah. Sepatutnya kita kena rasa bertambahnya nilai syukur kita pada Allah. Bukan sekadar letak nama anak syukur. Bukan sekadar menyebut alhamdulillah. Syukur di sini ialah bertambahnya amalan, bertambahnya puasa kita. Nikmat sehat yang Allah bagi tu tak apa tuan, pergi joli katak, pergi naik Cameron Highland. Ha? Pergi jalan kena jalan sampai lupa nak ibadah. Memang berjalan tu siar siarul mukmin ibadah, berjalan ni orang beriman tu ibadah juga. Tapi di mana nilai kesyukuran kita? Adakah sekadar mengucap alhamdulillah aja? Nilai ialah kita menghargai kesemua nikmat yang Allah beri itu untuk dengan nilai ibadah. Kalau badan sihat, banyakkan ibadat. Sebab itulah tujuan badan sihat. Esok dah sakit, apa benda ibadat nak buat? Nak bagi haji umrah pun malih dah. Tak larat dah, Ustaz. Kaki lutut dah sakit dah, Ustaz. Time muda-muda tu boleh lah. Sekarang tak boleh lah. Time ada harta banyak, ni lah pergi sedekah. Time gaji besar ni, time lah sedekah. Jangan tunggu dah pencin, duit dah tak ada. Tak ada. Dulu masa kerja tu boleh, Ustaz. Dah pencin, tak ada lah, Ustaz. Ha? Masa tu dah habis lah. Masa tu dah tak ada kualiti kita nak bersedekah. Kerana kita memikirkan rezeki dah sikit, pangkat pun tak ada, badan pun tak sihat. Jadi tanda kita syukur pada Allah, gunakan nikmat kesihatan, harta kita, masa yang Allah berikan kepada kita ini untuk raih kebaikan daripada Allah. Inna Allah ashtara minan mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Gunakan harta kita, masa kita, diri kita ni untuk agama Allah, untuk kita berkhidmat pada agama Allah Ta'ala. Nyatakan sokongan kita dalam meninggikan kalimah Allah. Itulah tugas kita. Dan kita kena ajar ni semua tuan-tuan pada anak-anak kita. Sebab nanti kita dah mati, kita tak tahu. Jadi anak kita pun tak tahu apa yang mak ayah dia perjuangkan. Sudahnya dia fikir mak ayah dia suruh aku belajar dengan dia supaya aku jadi pandai, dapat duit gaji besar. Itu dia fikir. Tapi dia tak fikir apa sebenarnya bandar tijah dapat gaji besar tu untuk apa. Menjaga pandai untuk dapat menjaga untung nak buat apa. Sudah dia memahami ialah kehidupan dia macam kehidupan orang bukan Islam. Penting kita betulkan balik track kita. Betulkan tujuan hidup kita. Betulkan kita punya hala tuju. Perhubungan kita dengan Allah, sesama kita, kena baiki. Paling mudah baiki ahli keluarga kita dulu lah. Paling mudah tu, paling dekat lah tuan-tuan. Kita ahli keluarga, kita betulkan dulu. Keluarga kita, isteri dan anak-anak itu. Sebab kita menguasai mereka.
So, ada sini kena kontrol apa? Tak ada kan? Okey kan? Maksudnya semua kita kuasai keluarga kita, kita lah yang kena tentukan. Akhirat isteri kita macam mana? Akhirat anak kita macam mana? Panggil dia, panggil bisnis kita. Abang nak dengar kau baca Fatihah sekarang, baca. Boleh kan tuan? Boleh tak? Kalau kita pun sama macam ni, baik tak payah lah. Panggil orang lain dengar lah. Kan? Kalau kita boleh, kita panggil. Dengar dia baca Al-Fatihah. Betulkan Al-Fatihah dia. Betulkan dia punya tahiyat. Kalau kita tak boleh tuan, apa makna kita jadi ketua keluarga? Apa guna kita nama title ketua keluarga? Ha, kita lah kena bertanggungjawab atas ibadat anak-anak kita. Sebab kita yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Kami tak tanya. Kami tidak ditanya apa yang kami buat. Kamulah yang akan ditanya nama apa yang kamu buat. Pastikan tuan-tuan. Pastikan. Kena check good benda-benda ni. Ini bukan perkara satu hari nak hidup ke akhirat lama-lama tuan. Memang kita akan hidup dunia sementara. Kalau kita tak mulakan sekarang, bila kita akan mulakan? Dah mati semua pun nak mula. Tuan, tak ada. Sekaranglah kena mula. Sekaranglah kena semak balik. Panggil anak si kita. Panggil orang rumah kita kumpul. Bincang apa perlu kita buat. Memastikan kita ini berterusan masuk syurga sama-sama. Ini penting. Dan tuan-tuan saya nak elan sikit tuan-tuan. InsyaAllah 29, 30, 31 ada istimak. Ha? Ada istimak untuk orang Islam. Untuk lelaki. 29, 30, 31 di Melaka. Lapangkan masa tuan-tuan. 3 hari tak lama tuan-tuan. 3 hari duduk sana makan berjemaah dan sebagainya. Semayang dengan nasihat. Kita balik, kita sampai kepada anak bini kita. Pentingnya agama dalam kehidupan. Rosaknya dalam satu keluarga tuan-tuan kerana tidak ada amalan agama. Kita pun tak pernah ambil tahu hal agama anak kita. Bini kita pun tak pernah tanya hal agama pada kita. Baru ni ada orang tanya saya. Sikit tuan-tuan. Ustaz saya nak tanya kalau ustaz, saya biasa 6 hari, 7 hari ustaz datang haid. Tadi saya cek lepas zuhur tadi saya cek ada macam kuning. Saya rasa ni asal saya boleh semayang. Saya tanya macam mana puan boleh rasa. Selalunya macam tu lah ustaz, asal dah clear lah. Saya kata mana puan belajar? Macam mana puan boleh tahu itu tak masih datang darah ataupun tidak? Saya kata, kalau saya saya yakin ialah dengan jalan apa yang puan yakin yang puan boleh semayang asal tanpa puan lihat apa yang ada pada faraj perempuan. Lepas tu suami saya tak ajar. Suami pun tak ajar. Suami tahu apa tuan bini pergi semayang ni. Dia tak pernah pun ambil tahu tentang masalah darah ahli keluarga mereka. Penting tuan-tuan. Pasal dia solat nanti, dia nak puasa, dia nak pergi tawaf, nak pergi itikaf masjid. Ini bukan perkara kecil anak tuan. Ini bermuamalat dengan raja sekalian alam. Bukan pergi jumpa ketua kampung. Bukan pergi pengerusi masjid. Ini ibadah tuan. Dia ada hubungan dengan Allah. Maka kita kena buat betul-betul. Kena buat dengan yakini. Tak boleh. Saya yakin tapi tak pernah tengok pun apa tanda bersih. Saya kata puan, cara untuk yakin ialah kita cek, ambil putih kapas, masukkan, cek kalau ada warna jernih, mana tak ada darah lagi dah. Tapi warna kuning ustaz, kuning ialah darah. Kuning ialah darah, ada 5 colour, ada hitam, ada merah, ada coklat, ada jingga, ada kuning. Dia tak tahu kuning tu darah. Maknanya saya fikir balik, memang suami dia tak ambil berat pun benda-benda ni. Ha? Lepas tu tanya kalau dia tu semayang asar. Kalau dia bersih masa asar, dia kena semayang waktu zuhur sekali. Tak ada semayang asar. Oh saya tahu semayang asar je. Berapa lama tuan-tuan, dia bersih pada waktu yang kedua, dia tak jamak, dia tak kodok waktu sebelum. Ha, bayangkan tuan-tuan, sini je. Bagi saya kalau macam ni lah tuan-tuan. Tak tahu nak jawab mengapa lah. Ini dengan Allah tuan-tuan. Sebab syekh kami kata apa? Don't play with Allah lah. Jangan main-main dengan Allah. Dengan orang lain kau boleh main. Dengan Allah kau jangan main. Ha. Kita tak rasa. Kita ingat Allah ni boleh main-main. Pasal kita tahu Allah ni Inna Allah Ghafurur Rahim. Tapi kita tak tahu Inna Allah Syadidul Iqab. Kan? Perit tuan-tuan. Jadi saya cakap untuk diri saya, untuk kita semua. Lapanglah masa tuan-tuan. Untuk belajar agama, untuk sampaikan agama. Sebab ini tanggungjawab saya dan tuan-tuan.
Paling tidak pun sampai dengan pada anak isteri kita. Itu paling dekat ataupun jiran tetangga kita. Kan? Tanda kita kasih, sayang dan saling kenal mengenali ialah dengan cara kita kunjung mereka, pergi rumah mereka. Tak payah tunggu sakit pun tuan-tuan. Tak pergi ziarah orang ni, tak tunggu raya pun tak apa. Bila-bila pun datang. Bentuklah orang daripada masjid, 2-3 orang. Ya, ziarah haji ni lah. Lama tak datang masjid, apa cerita tak tahu. Ambil lah ehwal sikit. Mungkin dia termerajuk ke apa ke, kita pujuk lah. Mereka haji datang. Sudah-sudahlah, buanglah cekeruh, ambillah yang jenis-jenis. Cakaplah, bagilah motivasi yang baik. Belajarlah benda-benda yang elok. Jadi saya belanja haji kuih tiaw baik macam ni kan. Telur goyang macam tu lah. Baru seronok datang. Cubalah tuan-tuan. Untuk akhirat ni kita lebih keluarkan sikit tak apa. Janji orang tu dapat semayang, orang tu dapat kebaikan. Baik tuan-tuan, insyaAllah sekarang itu saja perkongsian saya tuan-tuan. Sebelum saya tutup tuan-tuan, saya nak buka jalankan tabung lah. Ataupun nak jalankan, nak bagi tuan-tuan peluang. InsyaAllah besok ada majlis dekat madrasah saya, iaitu kunjungan Hubabah Ummu Ali Halabashi. Beliau ialah anak kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Anak perempuan beliau lah, datang dengan keluarga beliau. Kita buat majlis sikit. Dan kalau tuan-tuan ada nak bagi infak untuk buat tambah-tambah lauk, tambah-tambah makan kan, dengan ceramah agama ya, tapi program tu untuk muslimat je, laki jangan datang lah kan. Muslimat saja. Ya, kalau tuan-tuan nak buat tambahan, nak buat apa ni, kata nak buat kita kata sebagai nak bagi hadiah dan sebagainya, amat di apa ni, dialu-alukan. Nanti boleh serah pada saya selepas sembahyang Isya. Wallah ta'ala alam, apa yang baik datang daripada Allah, yang tak baik atas kelemahan diri saya sendiri. Sudahi majlis kita dengan surah kifarah dan surah al-as. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.